Ni mesin kisap kerisik. Okey, saya nak tunjuk cara nak adjust batu ni, punya gap ni kan. Cara dia, buka kunci ni, buka ke sini. Okey. Lepas tu nak adjust, kita pusingkan benda ni. Benda ni berat, kalau pakai tangan kena pakai hammer lah. Okey, kalau nak rapatkan, kita pusing ke sana. Okey, untuk rapatkan batu ni kita buat macam ni. Tolak ke sini. Okey, ni gap dia. Kita bagi lagi rapat. Okey, ini dah rapat. Okay, bila batu ni dah rapat, kita kena jaga-jaga lah. Bila kita on, takut batu ni tersangkut akan jam motor. So kita standby dekat plug. Bila macam berat, macam tak jalan tu, kita terus off dia punya switch. Takut ni problem lah motor ni, dia fuse terbakar. Okey, adjust batu ni dia ambil masa sikit lah. Untuk yang tak biasa pakai, bila lama-lama dah pakai, dah jadi cepat lah. Okey, tip untuk adjust batu ni supaya lagi cepat, tak kena on off mesin banyak kali, kita buat adjust batu ni sambil kita on mesin, sambil dia berjalan lah. Lepas tu kita slow-slow bagi dia rapatkan batu ni, slow-slow-slow sampai dia rapat, dia tak sangkut, baru kita kunci dia punya lock ni. Kunci pun dia jaga, takut dia bergerak dia punya yang kita adjust tu. Sambil kita pegang roda ni, sambil kita kunci lah. Okay.